Jar, enggak Jar yang gue bingung. Lu tuh lulus SMA tahun berapa? Ya pokoknya gue harusnya tahun 2007. Enggak, lulus SMA anjing. Enggak, Fajar 2014. Kok 2014 sih, Mbak? 2015. Udah dia. Dia bilang 2013. Iya, salah masuknya 2013. Iya, Fajar lupa. Tahu. Kan mau juga dulu. Pacarannya Fajar lu. Sobat. Sama ulang tahunnya. Saya lagi nge-vlog, kawan-kawan. Dari tadi. Jadi hari ini gimana Nan? Anjing kau, bangsat kau. Bangsat kau. Jadi gimana Nan? Udut kopi masuk pai kau. Orang kayak gitu udut apa sih? Ini kaca. Terus wah. Main lu. Gemut tolol. Jadi kita mau bikin challenge hari ini. Enaknya challenge apa Nut? Gue yang ngocok. Gue yang ngocok, liat keluar. Lanjut tuh. Gue yang kecing, lemnya jangan. Lanjutan. Gue yang galer, lu yang garuk. Ya. Apa bego? Gue yang keluar, lu yang lemes. Ya. Dutut jatuh dut. Gue ya deran. Jangan. Skip anjing gue. Weh, jalan siapa nih bangsa? Jalan siapa ini? Yang pedes, Pi. Yang pedes. Iya, Pi, lebih mahal pedesnya, Pi. Yang pokoknya makanan aja. McD itu, setau gue sausnya pedes banget. Gua lagi lapar soalnya. Vitalis dateng. Bentar ada merah-merahnya di sini. Sakit anjing. Gua jadi kayak horor-horocan tau gak lu? Nan, record Tom and Jerry lagi gak? Enggak mau anjing, tersiksa gua. Kenapa gak? Kan gua yang menghibur, lu yang kaya. Itu mana sih? Sampah mbak. Gimana rasanya Nan? Sakit anjing. Pantat keterok. Lu pernah gak kerokan di pantat? Sudah. Kita mau bikin konten apa Nan? Lalu gua ngurusin pantat dulu deh anjing. Baru konten. Dasar peler kura-kura Brazil. Gimana Nan? Kura-kura Brazil kan? Gara-gara abang gue ucik, sekarang sih lapar juga anjir. Eh, ceposan. Maksudnya kan ini? Jar! Jar! Kita kan orang susah, Jar. Jar, makan keju, mau pulang. Enggak, itu sambelnya yang enak sih. Namanya kecol, keju cocol. Kecol. Makan New Oil, pakai kerupuk udang. Apa rasanya, Nan? Kenapa jadi kayak petir gitu aja? Gua Harry Potter, tapi bukan di jidat, di pipi. Jadi kayak petir sih. Nyupangnya pakai tangan gitu loh emang. Diapain emangnya? Udah giniin anjing, tarik, puter. Tinggal dicelup doang, gua jadi Oreo pipi gua. Gua yang dicupang, lu yang merah aja. Yang mana yang tadi? Iya, bilang sakit kok ih gitu kan. Udah yuk, kita bikin konten. Yuk. Biar bermanfaat gitu. Biar subscribernya naik gitu. Terus si Fajar udah nunggu tuh. Ya baik-baik aja biar naik. Ya, gak mau bikin konten reaction lagi Nan. Gak mau bikin reaction time lagi. Jangan lagi gak jadi YouTuber gede deh. Sumpah demi Tuhan, mana ininya kok tolol banget sih anjing. Nih anjing. Lama-lama gue liatin muka lu kayak Olga ya. Kayak almarhum anjing. Ya maksudnya kan mirip. Oh iya. Emang iya ya? Enggak anjir. Anjir, ngarang lu. Kalau ibarat kentut tuh bentak itu kan bentak. Bentak tuh naon anjing. Bentak naon. Pihewaun banget na. Rengas itu. Apaan anjing? Muka lemah anjing. Ayo enggak? Ayo! Apa kodenya tapi ya? Yang tadi kan kata lu setengah satu. Iya, setengah satu ya.
Nih waktu Indonesia UPI itu masih jam 7. Iya, 7 apa? 7 malam. Padahal tadi udah tidur loh, Nan. Iya. Bawa ricisnya pulang makan di mobil. Betul. Bilang aja ke tem, enggak enak lah udah tidur, kasihan. Dari sekarang. Saya tahu lah lu capek gitu kan. Jadi Ya udah Pi, udah. Besok masih di sini kan? Masih. Oh, besok kita ke sini kan? Kemana lah? Pulang. Enggak, lu enggak akan ke sini. Anjing. Lu enggak akan ke sini besok. Dasar. Ke sini gua, Bro. Kan si Diandra ke sama dia Meteol, gua sama lu. Lu enaknya mah enggak di sini, enggak? Ke sini dia. Ngapain? Gua udah gajian. Tadi tuh gua enggak ke sini karena gua mikir-mikir. Miss Enko jar besok berarti. Saldo gua 99.000. Anjing, 99.000 buat apa ini? Jar, Miss Enko berarti besok. Baik. Beda mau besok aja. Serah kalau besok gua ke sini. Bebas. Ya udah, bebas sih kalau mau besok. Kalau telesecret ini pakai apaan? Headphone-nya apa? Headset. Kunciin gua. Kunciin apa? Kunciin apa, Nan? Kunciin kawin, kunciin tunangan. Emang Dina punya juga? Gak ada. Itu cincin buat apa emangnya, Nan? Gaya. Di sana? Coba lihat. Cincin Hotman ya? Lu bisa perhatiin gak sih orang Paris tuh kalau ngomongin? Iya. Emang iya? Jadi kalian tuh jangan macam-macam. Oke, halo guys. Jadi hari ini gue bakal vlog lagi tuh. Gue bengur banget, terlibat dah. Hari ini aku sama Upi mau ke Trendmart Bandung. Sebenarnya aku ngajakin sih, cuman ya aku memaksa dia untuk datang, untuk ikut. Iya Pi ya? Kita gak jadi nonton Depo. Jadi nonton. Fuck. Jadi nonton Depo juga guys hari ini, karena aku pengen banget ketemu sama kembaran aku, aka Piglet, yang sangat lucu. Sampah. Piglet. Dia gak suka Piglet, kan sampah. Kalian tahu sendiri ya kalau story dia benci banget sama Piglet, katanya Piglet sampah. Pas barangnya udah nyampe, gak apa-apa. Gimana? Ya kata Utap juga, kalau mau belanja barang itu belanja dulu, bayar dulu, sudah nyampe baru izin. Gitu. Oke, siap Pak Bos. Dari Gustav Ode. Jadi ada yang ketahuan beli game. Cuma buat gawean. Katanya harus beli dulu baru izin katanya. Kata Autap. Siap, ajaran yang sangat baik sekali Autap. Thank you so much. Dia sudah berpengalaman. Dan ada notifnya gitu di aku dari Pratama Game. Katanya sudah dikirim Pak. Eh Mas, bisa dicek dan lain-lain. Iya, cuma buat kerjaan. Alasannya bisa banget ya Upi ya? Emang iya anjir, namanya juga youtuber gamer. Tapi kalian tahu kan waktu itu juga Upi kayak beli Uncharted. Kamu? Beli game-game yang kayak gitu-gitu. Nah, dia beli tapi nggak dimainin kan? Tagi guys. Beli jaket juga nggak izin aku. Udah dia mati berapa? Kita udah nyampe TSM BTW. Dan katanya mau Upi mau nyari barang Hypebeast lagi. Nggak aja bohong. Tadi barusan dia ngomong guys beli rumah. Oh amin. Nah sekarang udah panas. Enak tuh. Iya di sini aja. Malam mas ya. Ini apa? Ini apa? Itu rumah kamu lulus. Ini aku ini roast. Oh ya. Okay. Selamat makan. Gimana nih rasanya? Kok rambutnya gitu sih? Kenapa gitu? Kayak batok. Oke, jadi kita pesan hakau, tapi belum datang ya sholong bau. Yupi, kamu pesan apa ini? Nasi ayam. Aku roast duck. Bebek panggang. Dari mana handphone aja? Siomay. Hakau, Pi. Ya mirip lah ya. Siomay. Kita rakimas, kita makan dulu guys. Tomorrow.
Oke, okay, selamat datang di vlog lanjutan ya teman-teman. Nah, ini gue nge-vlog kemarin-kemarin sedikit-dikit. Dan hari ini gue baru balik dari Jakarta. Sekarang kita mau jemput Karma sama Kimmel yang lagi di salon. Karena Karma sama Kimmel itu bulunya udah parah banget. Kemarin Kimoy itu udah panjang rambutnya, udah mulai gak teratur. Jadi si Kimoy itu harus dicukur bagian-bagian yang kotornya. Si Karma itu dia lagi proses shedding, artinya itu bulunya lagi rontok-rontok mulu dan emang harus sering dimandiin, harus lagi suka dimandiin. Sekarang kita bakal jemput aja. Sebenarnya kalau Karma sih ya mungkin bulunya bakal jadi lebih halus aja dan udah nggak ada yang rontok lagi. Kalau Kimoy ini kayaknya dia bakal berubah deh, yang tadinya bulunya. Biar kan kalau di story gue tuh biasa dia bulat gitu kan palanya tuh, kalau kalian lihat di story gue tuh kayak bulat-bulat gimana gitu. Sekarang katanya dia mau dipotong bagian ininya jadi lebih gentle, lebih jantan gitu ya. Karena anjing gue dua-duanya jantan, jadi ya gue nggak mau Kimoy kelihatan kayak princess. Tadinya mau di kepang nih, kepang nih, mau di kepang gitu kan, cuman nggak mau hantar kayak cewek. Yuk kita jalan dulu. Kimoy lagi dicukur. Kimoy udah mandi. Mau cemilan kamu? Mau yang ini? Jadi buat abang yang mana maunya? Jadi buat abang sekalian ya. Oke guys, jadi Karma sama Kimoy udah mandi, udah suntik juga tadi, dikasih vitamin. Tadi gua beliin cemilan juga. Kimoy dapat baju baru, Karma dapat rantai baru. Ya, ini harinya mereka lah belanja. Sekitar 2 bulan sekali gue harus kayak begini, nemenin mereka jalan-jalan, bebersih. Karma ya? Kimoy? Gimana baju barunya? Kamu jadi kayak Snoopy kalau kayak gitu? Oke, okay. Sekarang kita otw balik teman-teman, gue masih ada kerjaan banyak banget. Gue harus bikin thumbnail, harus persiapan bikin giveaway juga. Gue dulu nge-vlog kayak gini tuh waktu awal-awal nge-youtube teman-teman. Kayaknya pengen bikin fresh-fresh konten lainnya gitu loh. Speed ke Bandung, berapa aja nih. Tapi masalahnya nih, gue kan bentar lagi mau pindah rumah ya. Ini pet shop dokter tadi sama tempat cucinya itu udah langganan gue dari zaman gue SMA waktu gue masih melihara kucing. Sampai sekarang gue melihara Kimoy sama Karma. Ya kalau gue pindah juga mau nggak mau gue pet shopnya harus yang di sini, soalnya udah langganan. Gitu. Oke, kita balik dulu deh ke rumah ya. Nanti kita kasih mereka makanan. Oke, dadah Karma. Dadah Kimoy. Kimoy. Oke, jadi Kimoy sudah pulang dan lagi ngerokok. Enak enggak bajunya ini? Kotak-kotak kayak lucu dah.